terharu dan terlalu sedih apabila kedatangan kami di negeri Johor melihat yang dikatakan Johor adalah kubu kuat UMNO dan juga tempat di mana bantuan-bantuan yang UMNO berikan di negeri Johor. Tapi apabila kami, saya dan juga Adam Hamid sebagai seorang rakyat Malaysia, kami dapat merasai dan menjiwai di mana seorang warga marhain tidak dapat diambil peduli oleh pihak-pihak yang tertentu. Jadi kami sebagai artis yang datang ke sini bukanlah hanya sekadar untuk memenangkan pakatan rakyat, tapi kepentingan rakyat itu amat yang paling kami ambil peduli. Di mana kami sempat melawat dengan ada seorang artis di zaman 60-an terpaksa hidup dalam keadaan ifan tanpa dipedulikan oleh kerajaan yang ada sekarang, iaitu Kerajaan Barisan Nasional di negeri Johor sendiri. Cuba apabila melihat cara keadaan dan juga kehidupan beliau, saya amat terharu dan amat sedih sangat. Ada tuan-tuan dan puan-puan, kita dapat, saya tak tahu nak cakap macam mana, saya rasa saya susah punya, ada lebih orang lebih susah pada kita. Kita melihat bagaimana menteri kita hidup mewah di dalam sebuah rumah yang besar, tapi masih lagi ada rakyat yang masih hidup begini. Jadi apakah sebenarnya tanggungjawab kita? Tuan-tuan fikirlah sendiri. And, jadi kita mengharap supaya golongan yang sebegini insyaAllah, golongan yang sebegini insyaAllah diberikan bantuan yang sepatutnya oleh seorang pemimpin. Tanggungjawab pemimpin itu besar, bukan sekadar untuk memegang pangkat ataupun memegang jawatan yang besar untuk diri sendiri, tidak. Pemimpin itu esok akan disoal di akhirat, tidak. Apa yang terjadi kepada anak buahnya. Jadi insyaAllah saya amat berharap bahawa pemimpin kita akan datang akan lebih baik daripada ini. Negeri Johor memang maju, ya, memang maju. Tapi adakah ini kemajuan yang kita tidak? Sedangkan masih ada rakyat lagi yang merempat dalam negara sendiri.